Pemirsa, Bing Slamet, seorang pengedar narkoba, ditangkap polisi setelah kedapatan menyimpan sabu murni senilai 700 juta rupiah. Bing Slamet mengedarkan sabu secara online dan langsung dikirim kepada pemesannya. Bing Slamet ditangkap bersama sahabatnya. Bing Slamet dan Sinyo ditangkap polisi di Demak, Jawa Tengah karena keduanya terlibat peredaran berbagai jenis narkoba. Keduanya dua sahabat yang sudah akrab sejak SMP di Kota Jepara. Bing Slamet menjual sabu murni yang didatangkan dari Jakarta dibantu Sinyo untuk mengedarkan sejak 6 bulan lalu. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Bing Slamet mengaku sabu murni lebih diminati meski harganya lebih mahal. Karena transaksi secara online, Bing Slamet mengaku tidak mengenal pembelinya. Satu buahnya itu dijual gitu langsung atau dipecah-pecah dulu sama pecah dulu. Yang pecah kamu? Iya. Berapa gram pecahnya? Ya, satu onan. Satu onan. Satu onan. Mau rencana mau dikirim ke mana? Berarti ya, yang sudah pecah kan untuk tempat yang alamat. Bisa alamat. Pembeli yang nggak tahu. Dan kami mendapatkan barang bukti dari tersangka BS itu sebanyak 7 on. Kalau dikalkulasikan dengan uang sekitar 700 juta. Bing Slamet dan Sinyo yang terancam hukuman 12 tahun penjara diamankan dengan barang bukti 750 gram sabu, sejumlah obat terlarang, dan handphone yang berisi percakapan transaksi narkoba. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews, melaporkan.